Nah kawan-kawan, ini saya udah bersama Pak John ini, Cincu dari ALS 270. Pak, tadi kan saya ke sana Pak, ke parkiran, jumpa Bang Saktar, Pak apa Jahar sama kawan-kawan kan. Jadi ini bagaimana Pak? Jadi turun mesin apa enggak nih Pak? Nah di sini tadi Bang Saktar ini megang gelas kopi, ternyata isinya oli. Mak, kena lagi nih. Jangan oli diminum Bang Saktar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton dan subscriber dari channel Tengku Vlog. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Saya berada di Mabes atau daerah terlarang Mabes ALS Medan, di kantor pusat Jalan Sisingamangaraja Medan. Nah, di sini saya akan mencari bus ALS 270. Badai pasti berlalu. Ini lagi saya cari ini. Ini banyak mobil, ada mobil antar moda nih. Yang ke Kuala Namu atau Bandara Kuala Namu Medan. Di sini ada juga nih bus ALS nih. Ini gak tau ini nomor berapa. Nah ini ada LS 240 ini. Yang ini. Itu dia LS 270 nya. Cuman kok seperti ini sepi kali ya, gak ada orang. Sejak saya muter ke kanan, siapa tahu ada krunya ini. Stikernya banyak sekali ya. Sayangnya saya belum lagi mau buat stiker ini. Namun nanti adalah lagi mau buat. Ini dia tampilan ALS 270 yang lagi parkir di area daerah terlarang Mabes ALS Medan. Ini kita ke samping kanannya bus coba. Ini ada ALS Nopin 53 ini. Nah, ini ada Bang Saktar ini. Lagi ngapain orang nih? Lagi ngapain nih? Terus ini wajahnya kok comang-comeng ini. Oh, ini ada Bang Saktar nih. Tuh pipinya kenapa Bang? Kok ada main jelek-jelekan? Iya. Nah ini kayak kenal juga ini. Yang kacamata Bang Irfan gak salah ya? Kru 220 kan? Iya. Mobil masih di Domande Bang. Domande Bang. Lu Abang ikut balik lah ya sama balik, kawan ini Bang Poji. Bang Poji juga pulang ya kemarin ya. Ya saya lihat di video Pak John juga itu. Ya bareng Pak 270. Jadi turun mesin lah Bang ya. Ya Bang. Ini Bang Poji mana Bang? Lagi ke bengkel Bubut Bang. Oh lagi di Bubut. Ya, sama Bang Sarial. Sama Bang Kolbi. Bang Kolbi. Ini mudah-mudahan lancar nih. Ya, cepat bang. Selesai ya, bang. Ini lagi apa nih Bang ya? Oh, ini Ludo. Main Ludo. Ludo iseng-iseng aja, Bang. Ngarek kerjaan, Bang. Juga, Bang ya. Oh, jadi kalau yang menang dicoret lah ya. Enggak, mati di tapa kemarin. Oh, yang kalah lah ya. Iya, ya. Itu ada Bang Regar juga tuh. Siap. Wah, ada kena juga. Oh, keren juga nih. Ah, Pak Jurus. Pak John mana Bang Saktar? Enggak kelihatan. Di kantin. Oh, iya. Di kantin coba nanti kalau jumpa ya kan kita ngobrol-ngobrol Pak John. Jadi belum tahu lah Bang Saktar ya, ini jalan apa enggak ya? Belum tahu Bang. Belum ada keputusan Bang ya, jadi apa enggaknya. Katanya mau turun mesin Bang Saktar. Iya mau turun mesin nih Bang. Oh jadi belum tahu juga nih mau turun apa enggak ya. Gitu ya Bang. Coba nanti cari informasi Pak John itu. Alah lagi Bang. Mak. Oh gini jekalan coret gini. Coret tanggung Bang, dua kaki lagi masuk ke rumah. Iya. Aduh. Udah sikit lagi nih kayaknya. Jadi ini lagi santai lah ini ya kan. Santai. Iya Bang. Asik juga ini. Cek kita lihat dari sini. Bang Saktar yang kanannya udah kena belum pipin. Mak udah kena juga nih. Udah Bang. Ganteng juga nih Bang. Iya Bang.
lagi main ludo pak. Iya, nah itu ada kru ALS 53 pak ya. 53 kemana nih pak? Jauh juga pak ya, Surabaya ya pak ya, ke Jawa juga. Iya ya, pak. Ini lihat lagi pak. Bapak ini Cincu Padang. 168 pak ya. Oh iya pernah jumpa pak hari itu pak. Iya. Udah mau berangkat pak ya. Enggak kan kemarin udah disewat juga mau berangkat kan. Iya ya hari itu yang 2 minggu lalu tapi pak. Iya ya pak. Surabaya sering disorot. Bapak Surabaya ya 53 ya. Ini belum jalan lah pak ya. Ini belum jalan. Oh lagi perbaikan pak ya. Iya ya pak. Ini nengok orang ini main ludo dulu pak. Lucu juga nih pak. Comel-comel ya kan. Mak. Siapa yang menang ini ya kan? Satu. Ush. Kena 6. Bang Reger juga kena juga ya. Mati. Tuh. Ini ada Bang Ajar ini. Gak ikut main bang? Hah? Gak ikut main. Nanti makin ganteng pula ya kan kok lewat ya kan? Iya ya bang. Jadi kemarin udah 2 hari kayaknya nyampe bang. Hah? Udah 2 malam ini nyampe ya. Malam Senin nggak salah. Ya hari malam Senin. Atau jam 4 subuh. Iyalah bang. Udah mau, iya ya di video Pak Pak John sama Pak Mamat itu ada menjelang subuh udah nyampe kan. Hari Senin 4 subuh. Iya. Ya. Untuk sementara di Mabes lah ini bang ya. Mabes katanya mau turun mesin ya bang. Cuman ini Pak John lagi nggak ada pula ya ke depan ini, ke daerah kantin ya. Nanti saya kalau sempat kesana lah. Wah ini asik juga nih main ludo ini bang Saktar. Jadi dicoret pakai apa tuh bang? Oli. Oh oli. Oli bang. Mana olinya? Ini bang. Ya kukira kopi tadi. Enggak bang. Oli bang. Oh rupanya oli nih. Ya kalau ada kopi. Oh, saya enggak kopi ya kan? Iya. Kok ada kopi lebih mantap nih ya? Iya. Cocok juga nih. Ada kopi lebih mantap itu mau minum ada kopi bang. Iya iya iya. Teman-teman. Nantilah kita pesan bang. Hah? Mau pesan kopi? Ya kalau ya bang. Biar kita pesan. Iya iya iya. Cak lihat ini dulu belakangnya dulu nih. Katanya mau turun mesin, cuman ini belum tahu. Oh tapi ini belum diapa-apain sih mesinnya nih. Tapi nunggu keputusan ini. Karena hari ini pun nggak berangkat nih LS270. Tadi dapat kabar LS270 pun hari ini nggak berangkat karena kemungkinan mau turun mesin. Ini mesinnya. Ini dia. Masih belum dipapain sih. Masih normal ya. Kita lihat belakangnya. Badai pasti berlalu. Wah, di samping sini ada siapa lagi? Tadi belum terbuka. Loh bang, mutar bang. Tadi di sana, mutar ya? Iya. Lagi makan bang. Lanjut bang, Bang Ajar nih. Coba nanti, kalau jumpa Pak John mau tanya nih. Nah kawan-kawan, ini saya udah bersama Pak John ini, Cincu dari ALS 270. Pak, tadi kan saya ke sana Pak, ke parkiran, jumpa Bang Saktar, Bang Pak apa Jahar sama kawan-kawan kan. Jadi ini bagaimana Pak? Jadi turun mesin apa enggak nih Pak? Jadi tapi nunggu parkiran dulu. Oh nunggu parkiran Pak ya? Maka tadi di tempat yang sana itu ya Pak ya? Nunggu karena
Kalau turun mesin dia kan parkirnya lama ya Pak ya, biar nggak digeser-geser ya. Harus di depan gudang. Oh, habis di depan gudang, harus depan gudang Pak ya, biar dekat. Kalau ada spare part atau apa dia Pak. Jadi ini lama tuh Pak, turun mesin Pak. Bisa juga satu minggu. Satu minggu termasuk cepat tuh Pak sebetulnya. Bisa satu minggu Pak ya. Paling cepat. Paling cepat Pak ya. Itulah Pak, banyak penonton juga yang nanya. Nah, hari ini Pak Jun atau 227 katanya kan? Belum rupanya. Harus bongkar mesin ini. Harus Pak ya, daripada nanti di jalan ada apa-apa kan Pak. Kayak bus kawan kita juga AS220 ya Pak ya. Iya. Jadi terduduk di sana kan. Di jalan gitu. Nambah repot. Iya. Ya, nambah susah lah Pak. Mending di kantor pusat gini kan Pak. Ya, ada spare part gampang ya kan. Iya, mending kan di sinilah gitu. Iya ya Pak John. Oke Pak John. Ya. Terima kasih Pak John. Iya, sama-sama. Ini mau beli kopi dulu Pak John. Ya. Buat kawan-kawan dulu. Iya. Ayo Pak John. Yo. Nah, tadi kita udah ketemu Pak John kawan-kawan. Katanya sih jadi turun mesin sekitar 1 minggu ini katanya. Mudah-mudahan ini ALS 270-nya bisa cepat pulih kembali kawan-kawan, kita doakan. Karena kasihan juga nih kalau di sini kan jadi berhenti atau perpal, nggak ada tambahan itu. Nah, di sini tadi Bang Saktar ini megang gelas kopi. Ternyata isinya oli. Jangan oli diminum Bang Saktar. Iya Bang. Ini kopi diminum, kopi. Oh, iya. Nah, kan. Biar enak sih gitu kan. Ya. Kita udah nih bawakan kopi buat Bang Saktar nih. Bang Saktar. Bang Irfan Bang ya satu ya? Iya Bang. Bang Irfan, Bang Ajehar, Bang Regar. Nah, ya, lagi asik ini. Cuman ini makin ganteng semuanya nih. Kutinggal kok makin ganteng ya kan? Terus. Asik ini. Jadi orang ini lagi mau nunggu geser mobil sebetulnya. Karena parkirnya di sini jauh dari gudang kata Pak Jen tadi. Ini sambil santai-santai nih. Ini main iseng-iseng lah ini, sambil coret-coret menunggu waktu. Kawan-kawan, demikianlah video saya kali ini, atau siang ini, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2020. Dari Mabes ALS, di belakang ALS 270, saya laporkan buat video ini. Makasih atas perhatiannya, bagi yang suka video saya silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.